Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Ha, hari ni geng, Adha dan juga bersama Game Ons ataupun Waduh, Iman. So hari ni geng, kita orang apa kita orang nak buat ni kan? So hari ni kita orang main game yang bernama Chocolate Factory Tycoon. Nyam, tapi nyam. macam biasalah. Awal-awal tu kenalah ada story sikit kan. Kenapa kita orang tiba-tiba nak buat Chocolate Factory Tycoon? Ha, sebenarnya adalah kisah kita orang ni macam Iman ada suka tu, Adha pun ada suka tu. So kiranya kita nak berlawan lah siapa coklat apa orang kata kilang coklat yang paling hebat lah dekat dalam Roblox ni. Itu betul. Iman betul. So korang tertengok dulu storyline awalnya macam mana. Okay, so jangan lupa untuk subscribe channel Iman sama, channel Adha sama. Stay tune, jom kita main sekarang. Let's go Adha. Aduh, mana Adha ni, lama sangat membuang je ni. Sakit perut ke? Adha, oi oi. Sekejap man, sakit perut ni. Ui, lama sangat tu, okey tak tu? Kau salah makan tak kot. Tak tahulah Makcik Kentin ni dia masak apa. Aku rasa donat pizza kot. Hei, salah Makcik Kentin pula. Tadi aku baru je nampak kau macam makan campur-campur. Nasi lemak lah, susu lah, donat, semua benda kau campur. Tu okey tak aku panggil cikgu tak? Tak, ya, aku nak settle lah ni. Nak settle dah Aduh, okey dah. Hei, sempat baca buku lagi. Sama sikit perut tu pun. Aduh, yelah. Aku nak exam. Kita kena exam dah, Iman. Relax lah, weh. Matematik kau A tu hari kan. Aduh, alang kau ni. Sebab meniru kau. Eh, aku pula. Kau salahkan aku sebab meniru matematik tu, eh. Oh. Dah, jom. Asal. Jom, kita keluar dulu. Wih, bau kau ni pun. Memang betul-betul sakit perut kau ni. Wih. Busuk benar. Tengok kita orang. Dahlah, lepak dekat sini dulu. Alang-alang tu, sekarang ni kita punya kelas tak start lagi. Santai dulu. Kan? Ayah dah, aku nak cerita something ni sebenarnya ni. Tapi, jadi rahsia tau. Kau jangan cerita kat siapa-siapa pula. Kan tau dah nanti, boleh ya? Alang kau ni macam baru kenal aku. Kan aku kawan baik. Aku bagi tahu je. Mana tahu. Yelah. Kau nampak ni. Kejap. Ni nampak ni. Wangi surat ni kan. Ini... dia kalau surat wangi-wangi ni faham-faham je lah. Aku adalah nak bagi surat dekat aku punya crush ni. Adalah minat dengan seorang perempuan ni, budak kelas aku. Dahlah pandai. Lepas tu cantik. Aku pun nak hantarlah surat ni kat dia. Gitulah ceritanya. Orang kata cinta, apa, cinta pandangan pertama lah ni. Lebih kurang macam tu lah. Aduh. Tapi bukan kau je man. Nampak ni aku ada juga man. Kau pun ada juga kau suka dengan siapa pula ni? Tak pernah tahu pun. Rahsia. Aku pun rahsia juga. Tak boleh bagi tahu. Nanti kalau aku bagi tahu, nanti kau ambil pula aku punya. Tak syok. Tak adalah. Mana dah aku minat taste kau ni. Taste aku lain macam sikit, Iman. Yelah kau ni. Bukan boleh percaya sangat. Cik tengok muka Adha tu. Muka macam ni. Silap-silap. Habis dia rampas nanti. Tapi Adha. Alang-alang tu kita dua ada objektif yang sama. Jom. Aku nak letak dekat loker dia ni. Kau ni. Samalah, aku mau nak cakap kau. Time-time sekarang ni, okay, kita nak tengok jap. Ada tak? Dekat loker tu ada ke? Okay, tak ada. Tak ada lah kilia ni. Kau tahu tak loker kau dekat mana? Tak tahu, tapi tak ada orang juga. Kau pun tak ada? Tak ada, aku pun okey juga. Jom, aku letak jap. Ya. Ini lah loker dia, tak silap aku. Kau betul lah man. Kau tengok betul-betul man. Loker kau nombor berapa? Salah tu man. Loker dia 01. Aku tahu dah nama dia. Loker 01 ni. Kau loker mana? Sekejap. Aku salah ke? Sekejap aku tengok balik. Betul lah 01. Apa salah pula kau letak loker yang sama ni? Jangan jaga kau suka pada perempuan yang sama. Mana boleh macam ni? Tak. Aku dah suka lama dah. Aku suka dulu. Aku suka dulu. Daripada pertama aku tengok dia, aku suka dia dulu. Kenapa kau sibuk-sibuk nak suka dia? Punyalah banyak perempuan dekat sekolah ni. Kau ni kang. Tak boleh. Cari orang lain. Jap. Sabar. Sekarang ni, crush kita dua-dua sama tau. Okay. Kita ni kawan baik, Iman. So nak bergaduh tumbuk-tumbuk ni, aku rasa macam membuang masa. Sekarang ni, Iman, kau rasa dia suka apa, Iman?
Suka apa? Kalau kau betul suka dia lah. Dia suka apa? Aku pun tak tahu. Kau nampak ni. Aku baru tengok IG dia tau. Mela sini. Ni aku baru tengok IG dia. Dia kata dia suka coklat. Aku bagi je coklat apa-apa pun dia memang suka. Dia ni memang suka makan coklat weh. Asal kau ada apa-apa nak bertaruh ke dengan aku? Ada apa-apa challenge ke nak bagi? Okay lah Iman, disebabkan kita kawan baik lah Iman kan. Kita kalau kita tak kawan baik Iman, aku dah bergaduh dengan kau ni. Kita kawan baik, masih aku baik. Nak settle, orang kata settle baik lah. Apa kata Iman, kita buat kilang coklat yang paling hebat atau paling besar menang dan dapat perempuan tu. Kilang coklat eh, jadi ni kau cabar aku. Okey, aku bagi fahamkan balik. So kita sekarang nak buat cabaran, siapa yang dapat bina kilang coklat paling besar sekali dia menang dan dia dapatlah perempuan tu. Macam tu. Yep, betul. Easy peasy je, senang tapi, je ni. Man, tapi pula apa dia? Tak boleh guna robot sah. Apa sah pula? Itu tak termasuk dalam carta ni. Tak ada. Siapa ada robot dia menang. Itulah dia peraturan dia. Dah. Kau tak payah cakap banyak. Jom kita gerak sekarang. Cari kawasan lapang. Kita buat kilang coklat. Kau dah tidak kalah belum? Aku kalah. Mesti aku kau kalah punya. Nampak aku ni. Resepi aku memang terbaik lah. Jap man. Sekarang ni kiri kanan. Kiri kanan. Alah, kau pergi je kiri tu. Jom. Sini. Ikut aku. Sabar. Oi, orang sana. Dah ready ke? Dah ready nak kalah ke? Ready nak kalah kan? Ready nak menang. Okey, tak apa-apa. Oi, tapak kosong lagi ni. Jap. Oi, aku nak nak buat coklat yang paling sedap sekali. Aku tahu dia suka apa dah. Coklat apa? Dia suka. Coklat apa? Ada lah, mana boleh bagi tahu. Nanti kau tiru resepi aku. Kau tak tahu. Tak boleh bagi tahu macam ni sekejap. Aku nak tambah apa lagi ni ah. Sabar. Sikit orang sebelah tu. Sabarlah. Tengok sikit. Kolek-kolek duit ni. Aku apalah, apa pun tak ada. Aku tengok tapak pun kosong lagi. Tengok sikit resepi dia. Aku nak ambil sikit resepi kau ni. Aku ambil resepi kau. Tak sedap langsung. Coklat apa kau buat untuk dia ni? Bagilah coklat ni elok sikit. Kau tak tahu coklat favorite dia. Kau tahu tak coklat kau tu pahit? Kau tahu tak coklat kau tu pahit? Tak sedap. Pahit. Dia pahit, geng. Orang kata apa? Premium. Premium apa ni? Ni mes ni aku bagi premium. Golden upgrader. Ni baru premium. Ini baru premium. Nampak? Belum apa-apa. Dia dah topak, geng. Korang nampak? Ini kalau coklat ni dia jadi auto sedap. Dia tak sedap pun dia jadi sedap. Dia macam tu. Tak apa, geng. Biar Iman buat tengok sikit. Apa orang kata tempat lah tu? Sabarlah. Tambah sikit yang ini. Aku bukan setakat coklat je tau. Aku tambah lagi white coklat. Kau cakap dia nak coklat apa? Aku bagi aku semua. Aku buat ada. Ada aku juga? Aku buat coklat. Tengok sikit. Duit dia ada berapa? Tengok dekat scoreboard duit dia ada berapa? Duit ada baru ada 129 coin. Sementara tu aku dah ada 650 coin. Macam mana kau dah ada 650? What? Itulah aku cakap. Kau dah bersedia ke nak kalah ni? Tengok aku dah buat pintu. Iman dah buat. Kita hack, pula hack. Aku sekarang ada. Cuba tengok sikit coin aku dah berapa ada. Cuba tengok dekat scoreboard sikit. Wait, what? Jatuh. Dah ada 1000. Kita tambahlah bagi cukup 2000 lah. Macam kau dah dapat semua benda ni? What? Adalah. Tahu dia jadi ni. Ni ada kalah ni, geng. Tengok, si ada signboard lagi. Chocolate Factory. Sedap-sedap dah. Aku nak tengok sikit progression Adaha ni. Aku malah nak buat laju-laju. Sebab Iman tahu Iman akan menang. Kita tengok Adaha. Sabarlah. Mana sikit dia punya. We start slowly, you know. We start slowly. Slowly but surely, orang kata. Ni apa ni? Kandang kambing? Sabarlah. Nampak lah kandang kambing lah. Melampau Iman kan? Melampau Iman kan? Ni apa ni? Itu. Ni kau tahu tak ni, bila aku tengok ni nampak macam kandang lembu tau. Kandang lembu dengan kambing dia. Tolong lah dah. Ini coklat apa? Aku rasa sikit. Coklat murah. Coklat tak premium. Coklat murah ni apa? Yang ni apa? Ni coklat apa? Apa dia? Ini coklat ni bahagian premiumnya. Miss ni aku rasa sikit. Sama. Sedap kan? Dah sedap. Tak sedap. Aku pernah rasa bau-bau macam ni. Ini bau macam ketiak kau, kau tahu tak? Tak syok. Kita cabut dulu. Tak syok ya. Dia main marah orang, geng. Orang kata. Okay, aku nak upgrade dulu. Aku dah siap-siap nak tambah decoration dah ni.
Eh, ada mai sini jap dah. Mai sini. Ni sini datang jap. Jap. Mai sini datang jap. Oh, nak situ dulu tak boleh situ. Alright. Mana sana. Mai sini datang jap. Aku siap dah ni kut. Ui. Mana sini. Mai dah dekat pintu ni. Ya, datanglah ni. Mana lambatlah kau ni. Wow! Mana? Ush. Tengok, tengok. Dah ada dah. Kedai coklat. Coklat dah siap. Aku dia, kau dia. Ini bukan setakat coklat je tau. Dengan kek coklat semua aku sapu, nampak? Kek dessert. Sedap weh. Ya rasa sikit. Oi. Iman, kurang Ajinomoto lah, Mai. Sejak bila kek letak Ajinomoto? Ha, itulah sebabnya kau punya kek tak sedap. Sebab itulah. Ada hal letak dia punya coklat tu Ajinomoto. Mana dia letak? Orang kata secret ingredient ke? Secret ingredient ah. Ah, secret ingredient lah kau. Aku dah masuk next floor dah. Sabar lah. Aku tengok kau punya shop tadi. Okey lah. Sana tu lah. Okey, tambah-tambah dulu. Oh, lupa pula nak kena ambil duit. Okey, sekejap. Mana duit Iman ni eh? Oh, dah ada 16. Ada. Tengok scoreboard dah. What? 18,000? What do you... Iman just upgrade golden ke apa kan? Oh, Iman upgrade golden tu je pun. Terus dapat 16,000. Ada rasa dia beli coin lah, geng. Korang boleh tengok sendiri, Iman tak ada top up coin apa semua. Iman nak upgrade golden tu je. Golden upgrader. Ha, itu je tutorial dia. Iman berbohong lah, kena. Ini baru yang terbaik ini. Ini saya cuma yang terbaik je untuk orang yang saya sayang. Tak macam anda haru. Okay, kena upgrade lepak, lagi ni. Makin membesar, Man. Makin membesar. Dah kata shop dia. Okey, tak apa. Nanti kita tengok sama-sama ya. Aku dah ada peti sejuk dah ni. Peti sejuk di mana aku letak semua coklat dalam ni ada ha. Nak jaga condition dia, tak nak bagi rosak. Coklat kan cepat cair dah, betul. Betul. Macam tempat kau lah, tempat kau tu dah lah panas. Freezer tak ada. Ada, aku dah masuk second floor lagi. Kau dah third floor dah? Dah third floor dah, kita dah laju. Wah, geng. Apa cepat sangat, geng? Ada hal baru je nak settlekan semua benda ni. Mana tengok sikit jiran, baru first floor. Orang boleh lah tu. Ada kemajuan lah sikit. Ada kemajuan lah. Ada kemajuan. Okay. Boleh lah tu. Sabar nak collect dulu yang gini. Tambah sikit. Actually kan ada, aku bukan setakat dah ada coklat biasa lah. Aku dah ada coklat warna merah ada. Coklat warna hijau ada. Macam-macam coklat green ada. Red velvet dengan green tea ke? Itu jenama coklat bar aku tu. Besar gila. Kau datang ke mana? Ni aku kau tengok tiga. Sabar. Oi, orang. Oi. Oi, geng. Tak jadi ni, geng. Boleh lawan ke tu? Besar ni. Kalau macam ni, perempuan tu milik Iman lah, geng. Ada boleh back off lah orang kata. Boleh bagi ruang lah dekat pemenang. Pemenang. No. Memandangkan sekarang duit aku pun ada hadah. Tengoklah duit aku. Mana nak cakap lah ada duit aku. Geng. Ada baru 20,000, geng. Iman, ada baru jadi masuk 20,000. Iman lebih kurang ada agak 20,000. Tapi Iman 229,000. Wah, beza dia kat situ lah. What? Oi, orang. Oi, dekat atas tu. Mana dia tak keluar pula? Sabar. Tengah fokus. Okey. Tengah fokus. Ada tengah fokus, geng. Oi. Habibi. Okey. Ini kat sana tu. Dekat bawah lah. Kita tengok orang bawah lah. Adalah kena dongak kepala sikit tengok atas. Geram dah ni ada. 13.3. Member geram. Geng, ini kalau ada hal beli lagi ni. Terus ada hal menang, geng. Tapi itulah robot tak ada pula. Robot tak ada. Kita tambah lagi ni. Sebenarnya sekarang ada antara coklat terbaru aku dah. Aku dah buat coklat susu. Latest coklat aku, coklat susu pun ada. Cakap je mana coklat apa. Aku boleh bagi coklat macam-macam boleh. Aku ni cuma nak yang terbaik je dah. Gitu. Tambah lagi ni storage tank. Kalau kau nak tahu dah, aku pun dah upgrade ni. Dah ada storage tank untuk coklat. Dia macam bunyi lagi budak ni. Tengok aku bagi tahu je update. Aku bagi tahu je kan. Ada tak boleh budak banyak bunyi ni, geng. Mana dah? Dia terlalu belagak, geng. Kau nak datang coklat aku? Sabar. Mesin aku tolong guide. Takut kau sesat nanti. Kilang coklat aku ni besar. Boleh? Aku lompat dulu. Sekejap aku tak nampak kau. Macam mana nak turun ni? Nak turun. Dekat atas sekali. Tahu-tahu dekat atas dah. Kau jadi mamat ni ke? Kan, kalau kau lompat double man dia akan terbang.
Oh, aku tak boleh terbang. Kau boleh terbang lah. Kat luar. Oh, kat luar. Ah, inilah dia. Kau tengok. Sila terus. Ini tak siap lagi. Ini tingkat paling latest. Turun dulu. Oh, okay. Turun dulu. Tengok dulu. Ginilah aku cakap. Tempat untuk simpan coklat. Yang dia nak kekalkan suhu yang elok lah. Nah, suhu yang sesuai. Ya ke? Basi ni tengok tadi rumput. Eh, mana ada. Ini baru yang rumput semalam kan. Ini yang latest version tau. Bukan besi-besi punya. Tengok sikit. Tak ada. Kau tengoklah duit aku sekarang dah berapa. Dah 1 million kekayaan aku ni. Hanya jual coklat je dah. Sedap sangat ke? Rasa sikit. Sedap. Itu coklat susu yang kau tengah makan tu. Coklat susu. Aku tahu sedap. Kau mengaku je lah. Sedap. Biasa je kan. Biasa je. Kau tengok cara orang kaya ni. Kau tengok cara orang kaya spend duit dia kan. Tengok. Dengan harga RM200. Langgar macam tu je. Nampak? Macam tu lah. Dah. Kau pergilah. Kau pergi balik dekat tempat kau. Kau nak tengok sikit. Betul lah. Boleh terbang lah member tu. Boleh terbang lah. Aku baru tahu lah. Okay. Kita tengok balik progression Adha macam mana. Adha tak nak mengalah. Betul tak nak mengalah Adha eh? Betul eh? Tak nak. Masih awal untuk mengalah geng. Tak nak mengalah lagi eh? Itu satulah benda yang orang boleh puji dekat Adha. Dia tak nak mengalah geng. Walaupun dia tahu dia kalah, dia tak nak mengalah. Dia macam tu lah. Itulah Adha geng. Tambah lagi dekat sini. Alright. Tambah lagi storage tank dekat sini. Tengok sikit duit Adha ada berapa sekarang. Adha, okey. Memang boleh puji sebab sekarang ni Adha dah ada income sebanyak 630,000 coins. Tapi nak banding dengan Iman. Oi, leng kau. Aku upgrade ni je kot. Sampai bobat. Oi, aku upgrade tu je. Golden upgrader je. Mana ada upgrade banyak-banyak sangat. Tapi nak kata Iman dah ada hasil kekayaan sebanyak 8 juta coin lah. Tak boleh lah nak compare dengan Adha. Banyak kan? Tak boleh lah nak compare dengan Adha. Adha tu level apa. Nak compare dengan Iman. Tak boleh lah macam tu. Sabar. Adha masuk next floor. Member nak kejar. Okay. Nampaklah Adha tu bersungguh-sungguh. Itu macam kat Iman suka main dengan Adha ni. Kalau main kita ikut ni. Sebab dia mesti nak menang. Walaupun dia tak boleh menang. Betul. Okay. Ini menarik ni. Saya suka. Ini coklat apa ni? Asal warna petak ni? Daim lah nampak. Ada buat daim geng. Daim. Okay. Kau tunggu sekejap. Aku buat Ferrero Rocher aku sendiri. Ferrero Rocher aku sendiri. Nak lawan juga geng. Dia. Nak lawan juga tu. Perempuan mana-mana akan terpikat kalau kita bagi coklat Ferrero Rocher. Gitu. Ui, serius lah. Tapi aku tak tipu dah. Tapi kali ni, kalau aku nak beli mesin, satu mesin tu harga dia 1 million tau. Itu mesin saja tau. Serius tak tipu. Memang betul-betul kaya sekarang. Bukan kaya lah. I mean, kos pembinaan tu dah jadi luar biasa lah. Tak lepas ni lagi geng. Tengok sikit ni, member baru 4 juta income. Iman dah 17 juta income. Ada 4 juta tu macam 40 sen tau. Untuk Iman. Belagak ni geng. Memang kena Linga dah ni. Panas je. Wah tu panas je. Member dah 18 lagi, je. Ini lagi. Takpelah sementara tu. Iman nak tengok Adha sekejap lah progression dia macam mana. Kita dah sampai dekat kawasan Adha. Yang ini apa ni? Coklat apa kau buat ni? Ini yang kau cakap daim tu. Ini ke coklat daim yang kau cakap tu? Ini daim resepi aku. Aku letak sikit serbuk kari. Nak buatkan orang kata pedas-pedas. Serbuk kari untuk coklat? Apa benda kau ni? Ini nak bagi pedas-pedas. Coklat tu kan tujuannya untuk manis. Coklat tu pun dah manis. Apa asal pula nak masukkan pedas sekali? Kau pelik tu. Kau salah info tu. Dia orang kata nak bagi cukup rasa. Cukup rasa geng. Ini first time geng. Jujur macam cakap. Korang yang tengah tengok sekarang, kau boleh komen dekat bawah. Pernah tak korang makan coklat dia ada flavor pedas-pedas? Aneh ni budak ni. Ada. Ni bahaya ni. Aku tak nak makan coklat dah ni. Macam takut sikit perut je. Aku bahaya tahu ni. Girlfriend. Abang kata bakal girlfriend aku. Girlfriend. Bakal girlfriend aku. Aku tahu dia suka apa. Dah hari nak collect coins sekejap. Ni kat mana ni? Aku tengok-tengok. Hilang terus aku punya. Okay. Dia lambat sikit loot. Maklumlah. Banyak sangat barang dalam ni. Barang-barang nampak ni. Nampak tu guys. Nak hilang loot dia tu, pun lambat. Orang kata on the way bankrupt. On the way bankrupt. Kita tengok sekejap. Ada berapa tingkat? Iman dah 1, 2. Iman dah 3. 4 tingkat Adha.
1, 2, 3. Sama. Oi, samalah. Nampak tak? Iman aku selo-selo. Okey, okey. Itu Iman cakap Iman puji dengan Dahan ni. Walaupun dia... dia... tak power sangatlah. Tapi dia dia tak give up. Yeah. Never give up, guys. Oh, never give up. Okey, okey. Kira Robux dengan tak Robux ni lawan ni. Ha? Betul-betul. Robux versus tapi, not Robux. Apa dia? Apa dia tapi? Sekarang ni kan, sekarang ni apa yang ada hal tengok lah. Kita dua-dua maju tau. Apa kata kita tengok siapa yang siap dulu dia menang. Ha, kita tukar rule sikit eh. Boleh tak? Serius Adah. Siapa siap dulu kau cakap Adah. Kau tahu tak nak siapkan benda ni memang takkan habis Adah. Memang makan masa Adah. Kita tengok progress apa yang paling banyak lah geng. Lah, mestilah aku punya progression lagi banyak. Sabarlah Man, aku tengah kejar kau slow-slow ni Man. Kau kena tak, kau kena. Boleh ke tu kejar tu? Mampu ke nak kejar tu? Betul ke tu? Hang tunggu jap hampa tunggu jap, hampa tunggu jap. Tunggu sikit Man. Iman tak nampak lagi atas tu. Belum lagi, dia belum lagi. Dia pokok dulu. Eh, apa dia buat pokok tu? Ah, inilah yang kau tak tahu. Pokok ni ada function dia. Pokok ni lah yang bagi. Guys. Pokok ni bagi duit, Iman. Serius je kak. Okey, okey, okey. Ah, ni mesin ni. Tengok sikit coin aku ada berapa. Tengok sikit hasil kekayaan aku sekarang ni. Ui, 53 million. Ah, itu. Tengok. Okay, ada order kejar kan? Iman sila ada 40 million ke 20 million. Tengok balik, tengok balik scoreboard tu. Wait, what? Apa yang buat? Adalah. Itulah kau tak tahu. Alamak, dah start upgrade lah, geng. Hasil kekayaan Iman sekarang secara total dah mencecah 100 million coin. Wait, what? Ada tak sampai lagi tahap tu. Ada dah boleh. Masih orang kata orang-orang bawah lagi lah. Orang-orang bawah lagi. Ada dah boleh ni kot. Sabar-sabar. Dah boleh, dah boleh duduk tepi kot Iman rasa. Masih awal geng. Masih tambah awal lagi koko, tambah lagi bucket. Ha, kalau kau nak tahu, aku buat coklat daripada pokok dah. Itu yang kau cakap tadi, beli pokok apa semua. Pokok ni dah yang bagi duit tadi. Tak percaya. Masalahnya kau beli pokok tu, pokok hiasan tu. Bukan pokok coklat tu. Salah tu. Sebab aku kaya sangat Adah. Aku beli tu dulu. Allah. Belagak geng ni ni geng. Beli lagi hari ni. Alright. All good. Oi, barang-barang dia dah 2 million semua Serius Adah. Boleh ke ni nak kejar ni? Aku langgar je semua ni. Langgar. Aku pun langgar-langgar ni man. Alright. Okay. Kekayaan ni dah nak hampir 1 billion. Sikit-sikit. What? Ada hangang-hangang mulut je lah cerita dia. Weh, guys. 5 million. Okay, ada orang duit kejar. Kalau tengok duit ada sekarang. Okay. Ada hang dah 500 million. Iman dah 1 billion. Yes. So, technically dia dalam 500 million lah shot. Okay. Kita beli lagi lagi ni. Alright, turun sekejap. Tapi ni kat bahagian atas ni memang tak tipu ada hang. Memang dah jadi makin mahal ada hang. Tengok sikit. Sama floor ke dengan aku? Sama. Iya ke sama? Mana dah sama? Longkot. Sama ke? Apa sebab aku tinggi lagi? Sekejap aku kira balik. Aku pun tak nak kira. Tinggi sangat lah. Belagak ni. Okay, sekarang ni kalau yang tengok dekat bahagian coin sekarang, kau ada berapa bahagian coin sekarang? Bukan bahagian total profit, coin. Coin dia berapa sekarang? Coin dekat bawah tu lah. Kat aku punya kepala ni. Dekat sebelah kiri tu lah. Oh, aku ada 787 million. Oh, 700? Nah, 700. Okey, tak apa. Aku baru ada 400 je. Okey. Kita slow and steady. Alamak, nampak ada guys. Sekarang duit ada dah 1 bilion. Weh, ada punya profit dah 3.3 bilion. Iman 3.7 bilion. Macam mana dia laju kejar ni? What? How? Weh, serius lah. Okey. Iman kena serius ni. Ada dia dah masuk serious mode. Okey. Tadi Iman terlalu santai guys. Iman terlalu santai sangat. Okey. Yang ni Iman kena serius lah, okey. Tak boleh. Adah dah makin mengganas ni. Beli lagi nampak lagi kan? Ni. Nampak kan? Adah telah memotong Iman. Weh, serius Adah? Weh, Adah dah 6 bilion. Nampak tu guys. Berkat orang kata. Berkat tak berputus asa, geng. Serius lah. Adah dah 6 bilion. Jajak. Kena. Ready? Ini tak boleh jadi ni. Aku kena buat sesuatu ni.
Kena fikir macam mana nak bagi increase juga profit aku. Aku terpaksa buat benda ni. Ah, ini top up lah tu kan. Mana ada top up? Tak sangka ada boleh kejar kan. Nampak tu guys. Effort guys. Effort ada hal. Apa effort-effort? Ni ni ni. Aku dah masuk tingkat ni kot. Tingkat atas kot. Ui, ada hal punya aku ni. Sama. Ada hal punya 9 bilion. Tadi mah rasa jarak dia. Oh, okey. Tak apa. Oh, member tengah kusyuk. Seronok. Oh, tunggu sekejap. Alright. Gila gini. Wuih, tak boleh jadi ni. Tak boleh jadi ni, tak boleh duduk diam ni. Member dah makin perform ni. Oh. I cannot. Okey, boleh jadi ni. Ah, dah pecut balik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada lah cara dia. Cara yang kau tak tahu. Ada cara dia. Kau kena training lagi ada. Duit dia 19 million. Duit Imas sekarang ada 22 billion. What? How? Adulah. Nah, sekarang kau tak nak cari cakap aku. Kau tengok dekat scoreboard. Kita boleh tengok dekat scoreboard sekarang ni. Iman dah dapat 48 billion. Ada 22 billion. Si geng, kalau tengok lah kan. Adha dengan Iman dah kejar tau. Not tingkat kita orang pun jap. Iman lebih satu tingkat geng daripada Adha. Tingkat Adha tu mungkin lah lebih kurang. Tapi coklat Adha mungkin tak berapa sedap sangat. Sebab itulah Iman punya jualan tu lagi power. Sekarang Iman tak sabar. Aku nak kembali dekat Bro Evan. Nak pergi balik dekat dia nak jumpa crush Iman tu. Kalah. Jom, jom kita nak kembali semula ke dunia Bro Evan eh. Jelah. Kan aku dah kata dah. Kau mesti kalah punya. Adulah. Jangan nangis. Sabar lu. Nak nangis dong ke? Tak ada. Kau kena ikut deal yang kau bagi tadi. Engkau yang cabar aku. So kau kena ikut. Memandangkan kau yang kalah. Kilang coklat aku yang lagi baik. So aku yang boleh ngorak dia. Kau duduk belakang sikit dah. Aku nak call dia sekejap. Kau jangan nangis pula. Sekejap, ini apa hal pula ni? Ada. Tengok sini je ada. Aku baru tengok dia punya media sosial ni. Dia post gambar, dia keluar dengan Pak Wu dia. Ya ke Pak Wu? Abang tu. Ini budak kelas kita ni. Aduh. Alamak. Aku dah kena tipu. Kau pun dah kena tipu. Tengok. Gaduh punya gaduh. Sudah tak apa-apa. Dua-dua rugi. Aduh. Alah. Iman, itu Akif lah Iman. Akif? Betul lah. Apa asal pula Akif dekat sini? Tiba-tiba pula Akif suka perempuan ti. Aduh, ini. Nak kena dia ni. Mudah betul lah dia tu. Tak melawan tak apa, tahu-tahu menang ya. Aku rasa tu Akif tu kan orang kaya. Kita ni apalah sangat. Sedih dulu ni macam mana nak healing ni. Aduh, tak boleh ni. Dua-dua tak dapat. Gaduh lah sangat tadi. Gaduh-gaduh pupak tak dapat apa pun. Aduh, broker nak pula. Kita kisih lah main game kan. Biar kit. Tu lah kat sana tu lah. Itulah kalau nak. Boleh lah. Nasib lah kau combat aku lah. Aduh, jom kita healing dekat arcade lah pula ya. Aduh. Sabar. Apa lagi? Okay, siapa cepat belanja eh. 1, 2, 3. Eh, apa ni? Tunggu. Lajunya kau. Begak-begak pun laju. Tunggu. Okeylah semua. Nampaknya sampai di sini saja video untuk kali ini. Korang boleh tengok sendirilah. Iman dengan ada hab gaduh. Pupak-pupak apa semua. Sudahnya. Apa pun tak dapat. Akif nothing, juga guys. Yang dapat. Betul? Akif juga yang ini. Dapat. Nasib baik kita orang healing dekat arcade lah. Tapi tu lah guys, korang tak payahlah nak bercinta sangat. Stress je buat sekabut otak je. Cuba korang enjoy je dengan korang punya life. Enjoy dengan kawan. Betul. Enjoy dengan segala-galanya. Itu dah guys, so boleh korang enjoy. Jangan lupa tinggal like, share dan juga subscribe. Korang boleh komen lagi dekat bawah apa lagi game yang korang nak tengok Imam main dengan Adha. Inilah, so stay tune. Jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum. Ciao. Bye-bye geng. Bye-bye.